Ramai orang boleh menjadi YouTuber, tetapi bukan semua boleh mencapai tahap kejayaan dalam menghasilkan pendapatan lumayan dalam bidang ini. Oleh itu, di sini terdapat 5 YouTuber berjaya memiliki kereta mewah idaman mereka. Tahniah Anik Hakim, anda telah memenangi giveaway duit dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Kepada sesiapa yang ingin membeli kurma ajwa berkualiti tinggi, boleh tekan link pada description di bawah. Nombor 5. Bella Han. Bella Han merupakan YouTuber yang sangat terkenal di Malaysia dengan video reaction. Berani kau eh, berani kau. Aku bagi tahu mak kau, aku bagi tahu ayah kau. Aku tengok kau nak vlog. Hello everybody. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam. Kapitan Salam. Dan review makanan. Channel Bella Han ini mula popular pada April 2019 dengan video reaction TikTok yang kini mencecah 1.7 juta tontonan di YouTube. Selamba kau dek, selamba kau dek. Ha, aku yang bercinta ni pun takut nak tunjuk macam tu kan. Takut kena kecam kau memang selamba dek. Ha, kan? Kebanyakan penonton meminatinya kerana reaksi mukanya dan cara percakapannya yang membuat penonton geli hati dan terus menjadi peminat setianya. Setelah lebih kurang setahun menjadi seorang YouTuber, beliau kini mempunyai 644,000 subscribers dan lebih 34 juta jumlah tontonan. Menurut Social Blade, anggaran pendapatannya di YouTube adalah antara RM2,300 hingga RM38,000 sebulan. Menurutnya, selain YouTube, beliau juga terlibat dalam dunia perniagaan selama 3 tahun dan berjaya membeli kereta mewahnya sendiri iaitu Mercedes-Benz GLA 250 yang berharga lebih RM150,000 menurut Carlis. Kereta ini menggunakan enjin 4MATIC yang memiliki 211 horsepower dan 350 Nm of torque. Menurut Bella Han, beliau membeli kereta mewahnya ini hasil daripada perniagaannya dan bukan dari pendapatan di YouTube. Menerusi laman Instagramnya, beliau memiliki perniagaan produk kosmetik Hyalu Skin daripada BK.my yang mempunyai 50,000 pengikut. Sebelum ini, beliau hanya memiliki produk Dua Viva juga hasil dari titik peluhnya sendiri dan selalu mempunyai keinginan untuk memiliki Mercedesnya itu. Menurutnya di Twitter, semasa beliau memiliki Perdua Viva, beliau sering dipandang rendah, namun ia tidak pernah mematahkan semangatnya dan sentiasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya ketika itu. Bella Han juga memberitahu bahawa dia selalu menahan diri untuk membeli belah dan sekiranya ingin membeli sesuatu, beliau mesti memastikan terdapat lagi baki 70 hingga 80% duit setelah berbelanja. Itulah tips dan panduan untuk memiliki kereta mewah sendiri pada usia yang muda. Nombor 4. Moshed Mohamad. Moshed Mohamad merupakan seorang YouTuber, blogger dan usahawan yang berjaya di Malaysia. Beliau popular di YouTube dengan konten-konten menarik seperti memberi duit kepada orang yang tidak dikenali dan cara-cara trading forex di YouTube. Kini, YouTube-nya memiliki lebih 144,000 subscriber dan lebih 4 juta jumlah tontonan. Beliau mula dikenali di YouTube dengan videonya menghabiskan RM1,000 untuk membelanja orang ramai di Bazar Ramadan pada tahun 2019. Hari ini, saya nama saya Moshed Mohamad, tuan-tuan. Okey. Okey, so saya hari ini saya ada buat konten vlog, okay, di mana kita kena habiskan RM1,000 untuk belanja buka puasa, belanja sesiapa dekat sini lah. Okay. So abang ada lebih kurang 5 minit je. Saya akan bayar apa saja yang abang ambil. Saya akan bayar apa saja yang abang ambil untuk buka puasa hari ini. Selain menjadi YouTuber, beliau juga merupakan CEO dan founder kepada Intraday iaitu media pemasaran kewangan nombor 1 di Malaysia. Page Intraday-nya itu memperoleh 100,000 visitor setiap bulan dan jutaan page view. Beliau telah menceburi bidang forex trading sejak tahun 2007 ketika di universiti dan kini beliau merupakan antara forex trader yang berjaya di Malaysia. Menurutnya, forex merupakan satu cara untuk mengembangkan pendapatan dan ianya boleh bermula dengan serendah $5. Ramai orang di Malaysia memberikan stigma negatif terhadap forex trading, namun menurutnya, apa sahaja kita buat kalau tiada ilmu pasti akan gagal, begitu juga dengan forex. Kini, beliau memiliki bangunan perniagaannya sendiri iaitu Moshed Tower yang terletak di Shah Alam. Pada bulan September tahun 2019, beliau telah membeli kereta sport Mustang 2.3 liter yang berharga lebih RM250,000. Keretanya itu menggunakan enjin EcoBoost yang menghasilkan 310 horsepower dan 434 Nm of torque. Sebelum ini, Moshed juga pernah memiliki kereta mewah seperti Mercedes-Benz C200, Velfire 2.5, Mini Cooper Countryman dan Mustang ini merupakan keretanya yang keempat. Nombor 3. Syahmi Sazli.
Muhammad Syahmi bin Sazli berumur 25 tahun dan berasal dari Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan antara YouTuber filem pendek paling popular di Malaysia kerana sering mendapat jutaan tontonan pada setiap videonya. Bermula dengan memuat naik video drama pendek bersama kawannya di KFC. Selepas itu, video pertamanya itu mendapat sambutan yang baik dan beliau terus membuat video yang kedua. Video yang keduanya ini diedit menggunakan phone sahaja dan video itu telah viral di Facebook dan ramai pengusaha mula menghubunginya untuk membuat review produk. Review pertamanya adalah untuk mempromosikan sebuah restoran KB kambing bakar di Kelantan dan ketika itu Syahmi tidak mengenakan sebarang cas kerana bersemangat ingin mempromosikan kedai tersebut. Dan dari situlah bermula kejayaan beliau dalam menghasilkan filem dan drama pendek di YouTube. Kini beliau memiliki lebih 2.1 juta subscriber dan lebih 320 juta jumlah tontonan di YouTube. Menurut Social Blade, anggaran pendapatan bulanannya di YouTube adalah antara RM8,200 hingga RM131,000. Dengan kejayaannya, beliau dikatakan mempunyai kereta sport Mustang yang berharga lebih RM200,000. Kereta sport ini dapat dilihat melalui Instastory-nya dan juga pada posting di Instagram-nya. Selain Mustang, beliau juga mempunyai kereta mewah Toyota Alphard baru yang berharga lebih RM300,000 dan kereta pacuan 4 roda Ford Ranger 2.0 Raptor yang berharga lebih RM180,000 menurut Carlis. Kereta Ford Ranger-nya ini memiliki 210 horsepower dan 500 Nm of torque. Nombor 2, Cardog. Cardog atau nama sebenarnya Fadil Muhammad Isa berumur 36 tahun berasal dari Sibu Sarawak merupakan seorang YouTuber kereta yang terkenal di Malaysia. Antara kisah menarik Cardog ialah beliau pernah bekerja sebagai pembaca berita TV9 selama 10 tahun. Antara yang apabila membenam Iran 3-0 sekaligus mara ke final Piala Asia. Dua jaringan Yuya Osaka pada babak kedua termasuk satu penalti memastikan kemenangan sensasi Samurai Blue di Stadium Hazza bin Yazid. Pramugara Malaysian Airlines, pemandu Grab Premium, menjadi ketua jurulatih program latihan khidmat negara dan pernah menyertai program Malaysian Top Host dan mendapat tempat kedua dalam pertandingan itu. Saya pun tak tahu tak matlamat impian saya apa. Matlamat impian saya adalah semoga suatu hari nanti saya boleh mengacarakan anugerah juara lagu, anugerah bintang popular, apa saja anugerah yang ada kat Malaysia ni, itulah matlamat impian saya. Menurutnya, beliau pernah menjadi jutawan ketika bekerjasama dengan syarikat Grab dalam mencari driver sepenuh masa di syarikat itu. Kini, beliau menjadi YouTuber yang berjaya meraih pendapatan dalam RM6,000 sebulan dan pernah mencapai sehingga RM16,000 hanya dalam masa 28 hari. Dengan kejayaannya ini, beliau telah banyak mengadakan kelas YouTube di mana beliau memberi tunjuk ajar dan cara untuk sama-sama berjaya dalam bidang ini. Beliau juga berjaya memiliki kereta sport Lotus Elise Cup 250 yang berharga dalam RM350,000. Kereta ini memiliki 243 horsepower dan 250 Nm of torque. Kereta ini juga mampu memecut dari 0 hingga 100 km hanya dalam masa 4.3 saat dan maksimum kelajuannya adalah 248 km per jam. Selain itu, beliau juga memiliki kereta mewah BMW 330e yang berharga lebih RM100,000 menurut Carlis. Kereta ini menggunakan enjin 2 liter turbocharged 4 silinder yang menghasilkan 180 horsepower dan gabungan dengan motor elektrik yang menghasilkan 76 horsepower. Pecutan kereta ini dari 0 hingga 100 km adalah dalam 6.2 saat sahaja dan kelajuan maksimumnya ialah 225 km per jam. Nombor 1, Alif Irfan. Alif Irfan yang berumur 23 tahun berasal dari Kota Baru, Kelantan dan merupakan seorang YouTuber yang sangat popular di Malaysia dengan drama pendek dan parodinya. Menurutnya, sebelum mencapai kejayaan ini, beliau pernah tidur di dalam kereta arwah bapanya selama sebulan untuk mencari rezeki. Dengan kesempitan hidupnya itu dan perlu menggalas tanggungjawab terhadap keluarganya setelah bapanya meninggal dunia, beliau terdetik untuk memulakan YouTube video parodi dengan menggunakan dialek Kelantan. Namun ketika itu, ramai kawannya memandang rendah tentang kerjaya di YouTube. Beliau tidak pernah berputus asa dan teruskan apa yang diminati. Beliau mula menghasilkan video di YouTube hanya bersama dua rakan baiknya sehinggalah pada video ketujuh. Terdapat page di Facebook yang memviralkan video tersebut dan selepas itu bermulalah kejayaannya dalam bidang YouTube. Kini, beliau memiliki lebih 2.5 juta subscribers dan lebih 550 juta jumlah tontonan dan merupakan YouTuber filem pendek paling popular di Malaysia. Menurut Social Blade, anggaran pendapatannya di YouTube adalah antara RM27,000 hingga RM400,000 sebulan. Dengan kejayaan
kenderaannya, beliau berjaya memiliki 3 kereta mewah iaitu Audi TT model 2007 hingga 2010 yang berharga dalam RM70,000 menurut Carlis. Keretanya itu memiliki 265 horsepower dan 350 Nm of torque. Beliau juga mempunyai kereta BMW 3 Series dan Nissan GT-R yang berharga lebih RM400,000. Kereta GT-R-nya itu memiliki 545 horsepower dan lebih 650 Nm of torque. Itu sahaja video pada hari ini. Kebanyakan YouTuber di atas merupakan insan-insan berjiwa besar, bijak mengambil peluang dan juga berani mengambil risiko dalam kehidupan. Daripada kisah-kisah YouTuber di atas ini juga, kita wajarlah menjadikannya contoh teladan untuk sama-sama berjaya. Bukan sahaja di mulut namun di hati perlu bersungguh-sungguh dalam memulakan langkah perubahan dalam diri. Kepada sesiapa yang ingin memenangi giveaway duit, tekan like, subscribe, butang loceng dan komen pendapat korang tentang video ini. Komen paling menarik dan banyak like akan dipilih sebagai pemenang. Ini ialah bukti bahawa admin jujur dan memilih pemenang secara rawak. Tiada penipuan yang berlaku. Ikhlas dari hati. Terima kasih. Itu sahaja video pada hari ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain.